Iyakah terima aku sebagai Tuhan? Allah tanya. Semua orang kafir, semua roh, semua manusia yang belum ada kafir, semualah, semua fitrah lah masa tu. Semua nak Allah je. Aku Tuhan kamu, apa sanggup dah ni? Aku sebagai Tuhan kamu dan kamu ambil aku sebagai sembahan. Lepas tu, semua keperluan kamu, aku akan ikut. Aku akan penuhi. Hampa sakit, aku bagi ubat. Hampa nak rezeki, aku bagi rezeki. Hampa nak apa, aku akan bagi. Hampa buat salah, hampa minta ampun, aku terima. Hampa bertaubat, aku terima taubat kamu. Allah tanya ni, alas tu birobikum tu. Semua jawab dengan sungguh rela. Ya, kami dah siap nak terima engkau sebagai Tuhan kami. Tu perjanjian tu. Kami sakit, kami minta kat kamu. Kami nak rezeki, kami minta dekat kamu. Kami nak apa, kami minta padamu, ya Allah. Kami buat salah, kami minta ampun. Kami buat dosa, kami bertaubat. Engkau terima taubat kami. Antah dunia, lupa dah. Lupa dah. Kita ni bila sakit, bila susah, minta dekat orang lebih daripada minta kat Allah. Zaman lah ni semua orang minta kat media sosial. Niaga tak laku, tulis kat TikTok, buat video sedih. Banyak barang tidak terjual. Tolonglah sahabat-sahabat semua. Bagilah cukup view 1,000 nak buat live. Sebelum minta kat orang tu, minta kat Allah dah lagi. Mintalah kat Allah. Bangkit malam. Merayulah. Allah kata tadi, masa alam roh, sakit. Hang sakit, hang minta aku sembuh, aku bagi sembuh. Tapi pasal apa tak sembuh? Pasal tak minta sungguh-sungguh. Minta, tak minta pun sebenarnya tak minta pun kat Allah tu. Dia minta kat siapa? Tak orang. Tak orang. Orang tu boleh minta tapi orang tu second punya. Selepas minta kat Allah. Tapi kat orang tu merayu. Tolonglah doa kat saya nak pergi Mekah ni. Memang boleh. Tapi pernah dah minta kat Allah dah kah? Minta kat Allah dah kah ataupun minta kat orang dulu? Minta kat orang dulu saya rasa. Minta kat orang dulu banyak macam tu. Anak saya ni sakit. Tolong sat doa. Tolonglah doa. Eh buat kita tak minta sendiri. Allah tak kata pun masa alas tu birok bikum. Hampa sakit. Hampa minta orang tolong minta kat aku. Allah tak kata. Hampa sakit. Hampa.